sebab masa tu saya on the way balik daripada kedai akak saya. Masa tu dalam perjalanan tu saya nampak ada bear tengah jalan. Lepas tu saya pun ambil lah. Bila tengok-tengok ada duit tu, saya tunggu dulu owner dia. Dulu hingga 15 minit masa tu tak ada seorang pun muncul. Saya pun bawa lah balik rumah. Terus sampai rumah masa tu baru saya selongkar tengok IC. Sebab antara rumah saya dengan rumah dia pun agak jauh. Sebab masa tu saya dah sampai rumah. Lepas tu saya jumpa, saya nampak pen drive dia. Terus sebab tengok IC dia, fikir umur dah 24 mungkin ada resume kerja ke apa kan. Yang ada nombor telefon. Tu saya gode-gode pen drive dia, saya dapat nombor telefon dia. Ada rasa cuak jugalah sebab duit masa tu banyak. Lepas tu macam nak buka kat tepi jalan masa tu pun rasa macam takut lah. Takut, yelah bad duit perempuan. Kan takut orang sangka buruk. Dia fikir saya bawa lepas rumpak ke bad perempuan ke apa kan. Tu macam takut lah. Penuntut Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Masjid Tanah Melaka, Syahmi Abdul Rahman, 22 tahun, nekat mencari pemilik selepas menemui dompet seorang wanita yang tercicir pendekatan sebuah klinik di Melaka Tengah. Dia yang sedang menjalani latihan industri itu dalam perjalanan pulang ke rumah di Merlimau sebelum ternampak dompet Amelia Nabila Azman di tepi jalan, lalu dia mengambilnya. Pada mulanya, dia tidak berani membuka dompet berkenaan kerana bimbang orang lain menganggap dia peragut atau sebagainya. Sementara itu, Amelia Nabila berkata sebaik menemui penuntut itu di rumahnya, air matanya menitis kerana kejujuran lelaki itu. Benda ini berlaku petang malam. Petang tak petang, dalam pukul 7 macam tu lah. Dalam 7 macam tu. Jadi saya nak pergi berniaga. Saya dekat Night Vintage Market dekat UTC Melaka. Saya nak pergi, jadi saya perasan, saya tak tahu lah saya letak mana. Tapi saya tahu saya letak macam atas kereta, saya ingat macam tu je lah kan. Last. Saya jalan agaknya wallet tu terjatuh dekat tepi jalan. Kebetulan dia naik motor, dia duduk di Merlimau. Jadi dia nak balik naik motor, jadi terperas dompet dekat tepian, jadi dia ambil. Tapi dia ambil wallet tu, dia tak ada lah selongkar, nak selongkar yang beria. Dia just buka tengok ada duit, dia tengok ada IC, tengok IC, lepas tu dia simpan balik. Dia tunggu 10 minit dekat tempat yang dia jumpa tu. Pukul 8:30 macam tu, ada orang call. Yelah yang call saya. Dia kata saya ada hilang duit lah apa semua. Dia kata ya. Dia jumpa nombor saya dekat dalam pen drive. Dia balik rumah, dia buka pen drive tu. Dia jumpa saya punya nombor pun dekat dalam resume. Resume saya minta kerja. Jadi dalam ada dalam kerja-kerja assignment pun memang ada dalam bedrah. Jadi dia jumpa nombor pun saya dalam tu.